Halo guys, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Vespa. Siang ini hari Sabtu guys, Sabtu nanti malam Minggu. Untuk tanggalnya aku lupa. Kayaknya kalau nggak salah sih tanggal 22 ya. Jadi siang ini aku bawa nganu guys. Aku bawa mesin nganu. Bawa mesin knalpot. Ini sama onderdil copotannya ya. Ini nganu mesin dari Banjarnegara yang kemarin lusa tak tes jalan 116 itu udah selesai tugas. Sekarang mau tak nganu ya, tak antar ke paketan biar dikirim ke yang punya ya. Nah, ini aku pakai si buras ini guys. Aku rencananya siang ini itu bablasan ini, hari ini nggak bengkel. Aku tadi jatahnya cuma anu ya, prepare ini. Soalnya aku mau main. Terus ini kan tadi masih anu, masih temempel di body ya. Terus tadi aku copot, Mas Aji pesen copot langsung di gowoneng paketan ya gitu. Terus ya udah sekarang aku berangkat sekalian ya, wong berhubung aku mau nganu guys, mau ke Purworejo ini. Aku rencananya itu mau main ke Waduk Sermo guys. Waduk Sermo itu kalau nggak salah Kulon Progo. Aku soalnya baru mau pertama kali ini ke sana. Ya udah denger sih Waduk Sermo itu mana, tapi baru mau pertama ini ke sana. Dan ini aku mau mampir dulu ke Purworejo, ngampiri rencange ya, mau ngampiri temannya. Nanti mampir sana dulu. Dan ini sekarang aku mau ke paketan dulu gitu. Wah rada repot ya guys. Nah ini jadi aku bawa knalpot 2, mesin 1. Terus yang di dalam tas ini onderdil bekasnya ya. Onderdil bekasnya sama nganu, sama bekal nganu. Sanguku dolan. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Untuk cuaca siang ini sekitar jam 2. Sekitar jam 2 ini guys. Cuacanya panas agak gimana gitu. Soalnya anu langitnya itu banyak awannya tapi panas. Ya bener, tanggal 22 jam 2 seperempat. Oke guys, aku sudah selesai maket mesinnya. Sekarang aku mau nganu ya, lanjut perjalanan. Loh kok ini nggak ikut dipakai tuh? Iya, ini nganu pesenan temanku ini, suruh bawain ya. Jadi ya tak bawa ini. Wah gimana ini. Oke aku nganu guys, tak lanjut nganu ya perjalanan. Nanti sambil kita lihat-lihat. Wah oli ini utai, masih ada oli sisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kontaknya lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Wah ini tetap nggak enak ini kalau cuma di kayak gini ya. Wis mumpung aman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut perjalanan menuju ke
Purworejo. Jalan santai aja, wah hawane nganu ya, semerowong ya. Cuacane semerowong guys, semerowongi apa? Anu panas-panas sumuk-sumuk kemeringet. jalannya agak macet ini guys, malam minggu ya biasa. Mudah-mudahan gak hujan ya. Oke guys, sekarang aku udah nganu, udah sampai jalur Magelang Purworejo. Lokasinya ini sampai Pakelan. Sambil jalan ya, kondisi jalannya ini kayak gini, agak macet. Oh iya, ini untuk anu acara dolan ke Waduk Sermo ini. Siapa aja, pespa berapa aku belum tahu ya. Soalnya aku cuma di kemarin itu cuma dikasih tahu mau ikut enggak. Kalau mau ikut ayo, enggak usah persiapan apa-apa, wes toko mangkat. Gitu ya wes. Aku enggak urun apa-apa ya, toko yang penting udah mangkat, nggak dipasrai suruh bawa apa, suruh bawa apa, intinya itu kon mangkat. Ya malahan ya nggak kerepotan. Untuk acaranya itu kayaknya itu nganu ya, yo istilahnya dolan lah, dolan ngumpul, terus katanya sih ngecamp pada sangu tenda, tapi aku nggak sangu. Tapi luwe ra urusan. Untuk bocah-bocahnya ini aku kasih tahu ya, untuk bocah-bocahnya ini yang ngajak dolan ke Waduk Sermo ini, ini anu bocah-bocah nganu Vespa ala santri. Jadi yo mumpung katanya ya, kolo-kolo mumpung pas nggak ngaji yo, terus ngajak dolan buat nganu refreshing ya. Kalau-kalau dolannya itu ke ngecamp ke Waduk Sermo. Untuk tujuannya aku ke Purworejo ini, aku ke rumah temenku ya, itu namanya Mas Saiful Anam kayaknya ya, aku nggak tahu persis, soalnya setauku ya cuma Mas Saiful Anam. Kalau mau kepo IG-nya itu kak wae guys, namanya Nam Vespa kayaknya ya, ketik aja Nam Vespa pasti ada wes. Vespanya itu warna tepongnya warna kuning, Vespa Sprint slebernya warna kuning, terus tengahnya itu, rangka tengahnya itu kayaknya hitam yo, warnanya itu hitam kuning lah, kayak warna apa ya, hitam kuning. Itu Vespanya asli, Sprint asli tahun 74, sangar itu, kemarin habis katam Wali Songo dia. Cuma Vespa si Jito boncengan dua, yang satunya itu Mas Fuad, Fuad siapa ya lupa aku, pokoknya nanti di IG juga nganu wes, berteman sama aku, toko buka wae, namanya Fuad, pakai Vespa dia juga, Vespanya sekarang Vespa kaleng, Vespanya super, dibikin tampilan kayak Sprint soalnya ban 10. Nah orang dua itu dia anu ya, temanku itu alumni pondok dia, sekarang udah nggak pondok dia karena sudah nganu ya, sudah pinter dia, wes koyo wali wes pokoknya.
di rumah ngaringi bata wae wis metu duite. Tapi Pak guys, wah nggak ngelakson dia, tak lakson kok nggak balik ngelakson. Nah ini aku sekarang udah sampai Tempuran ini, Kecamatan Tempuran. Kecamatan Tempuran itu sebelum Salaman. Kondisinya jalannya sempit kok guys, soalnya daerah sini itu. Tadi aku wah hampir saja meh nganu, remnya enggak nyandak. Ada wong nyebrang kok ngawur. Untung remnya bisa ya, masih bisa nyandak. Kalau enggak del tenan. Hui, AA siap, guys. Hahaha. Astagfirullah. Ini aku udah sampai turunan, guys. Turunan Margoyoso ini udah hampir masuk anu Purworejo ini perbatasannya guys. Selamat datang Kabupaten Purworejo. AA siap. dari sini Margoyoso tadi itu jalannya udah turun terus ya, turun sampai Purworejo kayak gini ya. Jalannya udah halus ini. Oke guys, nanti kalau aku udah meh sampai rumahnya temenku, nanti tak kasih tahu lagi ya guys. Ini soalnya anu ya, dalane macet ya, males ya, males sih, orang males sih ya, tapi males sih. Ini jalannya cor-coran, tapi cor-corannya itu bergelombang guys, nggak enak sekali. Nih, oke udah, nanti tak kasih tahu lagi guys. Hai guys, aku udah mau sampai nih, mau sampai rumah temanku ini aku, bentar lagi ya. Wah pas abang nih guys, pas abang. Kita sebagai pengendara yang baik ya harus sabar menunggu. Itu rumah temanku itu depan situ itu. Depan situ belok ke kanan. Masuk-masuk gang soalnya. Oh, Daicho. Ini pokoknya kok lupa ya mana ya. Oh sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hui. Oke guys, ya udah ya, untuk perjalanan Dr. Vespa dari Magelang mau ke Purworejo, dan nanti setelah ini mau bablas jalan ya, nanti jam berapa belum tahu, berangkatnya mau ke Waduk Sermo. Oke ya udah, sampai di sini aja ya, jangan lupa selalu bahagia guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun, salam Vespa guys. Ini rumahnya. Tidak ada lagi kenal pot.
rumahnya ini, tapi kok sepi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, siang-siang ada orang nganu guys. Setan. Ini Vespanya ini. Ini Vespanya Mas Nam Vespa Saiful Anam. Vespanya kayak gini ya, full aja IG-nya guys. Oh ya udah ya. Sampai jumpa lagi.